Oke, teman-teman, kita di Pantai Kata ya, teman-teman. Mau di daerah Pariaman, kita mau lihat-lihat kayak apa Pantai Kata. Cukup indah juga, udah tertata rapi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini. Ruang parkir cukup juga nih, luas ya. Pohonnya juga besar-besar ya, pohon pinusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman banyak manfaatnya juga datang ke Jakarta untuk berlibur. Salah satu rekomendasi buat saya teman-teman untuk berwisata ke Pantai Kata. Dari laut ya, laut cukup indah ya teman-teman ya. Datang ke Pariaman bisa. Di Pariaman tuh banyak pantai yang cukup indah, bisa untuk berwisata. Ada pantai Gondaria, ada pantai Cermin. Suatu saat saya akan datang ke Cermin, dan juga ada pantai Kiram. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Oke, kita aja lihat di dalam ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari kita. Tapi jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagi ke teman-teman. Dan bila ingin berkunjung ke Pantai Kata Pariaman, pas di Kota Pariaman. Oke sahabat semuanya, teman-teman Chris Mandala Channel, sekarang kita lagi ada di Pantai Kata Pariaman. Ini pantainya menurut saya sih masih asri banget ya teman-teman. Udah gitu pohon cemaranya juga rimbun banget. Jadi buat lo yang hobi camping juga bisa di sini nih. Ya. Udah gitu tadi saya sempet nanya nih, ada kayak tiduran yang di pohon gitu ya. Itu harganya cuma 10.000 teman-teman. Sepuasnya. Nah jadi teman-teman yang jalan-jalan atau traveling ke Sumatera Barat, ini salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi. Oke? See ya.
sampai di sini ya teman-teman jalan-jalan kita ke pantai Kata. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagi ke teman-temannya. Thank you for watching.